Bobot terakhir piro ini mas? 1.3 atau 1.4 ini mas? 1.3 up. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya berada di Musuk Boyolali, Jawa Tengah, tepatnya di kandang madu, pusatnya sapi-sapi jumbo, sapi-sapi raksasa di Boyolali. Kandang madu milik Komandan Budi. Mantap mas. Ini mirip sapi khas luar negeri. Tidak terlalu tinggi namun lebar sekali. Serem. Bromo. Badannya bulat. Kali ini si Bromo. Kalem sih mas, kalem. Pemanasan dulu. Kepalanya form ya, tidak terlalu besar. Kemudian dugul. Ini simental cross atau limousine cross ya. Duh, mantap. Istimewa, luar biasa, mantap. Kalau kita lihat dari depan memang kelihatan kecil, kepalanya udah kecil tapi kalau dari belakang, Masya Allah istimewa juga. Kita ke depan Bromo, pelan-pelan Bromo. Bromo, yuk pelan-pelan kamu sama Bromo. Nah, jalan-jalan nama kita lihat nih, penak, wis tau penak, wis tau penak-penak karo olahraga ya. Kalem ya Bromo ya, kalem ya, kalem ya, kalem ya, kalem ya, kalem ya. Santai pokoknya santai. Lu dilener aku ira nakal aku wis gini ya. Olahraga biasa, olahraga toh. Bromo. Wis. Mau loncat ini. Ini mau lari. Mau lari ya. Nanti pemanasan dulu, jangan lari. Pemanasan sih. Jangan nakal dulu. Jangan langsung ya. Jangan langsung. Kalau langsung itu enggak ada pemanasan kayaknya kan enggak enak. Upinnya mana? Oh iya, upinnya mana upin? Upin baru sekolah. Ayo le. Bromo. Maunya pas balik. Ini balik lagi. Pemanasan. Pemanasan bukan panasan ya, tapi pemanasan. Pemanasan.
siang hari. Cukup. Nah, putar balik ya. Bromo. Istimewa ya. Kuantemnya. Khas sapi luar negeri. Karena memang bibitannya dari BPIP luar negeri kan ya, impor ya. Kalem Bromo, kalem aja. Kalem, kalem. Kalem Bromo. Kalem Bromo, kalem. Oh iya, ternyata kalau pulang langsung gas. Langsung gas ya. Tuh. Istimewa ya Bromo. Sapi-sapi di kandang madu, jos-jos, jos-jos. Mantap jiwa. Jiwa mantap. Bromo, pelan-pelan Bromo. Mas. Ya. Nih, sini. Tuh, berani enggak kamu? Sini. Wih, dari belakang seperti ini, teman-teman. Wih. Wih. Jos gandos. Sawah akan turun di kontes Boyolali Mas ini Mas. Insyaallah Mas. Kelas ekstrim ya. Siap menahan pergerakan Bruno dan Joker ini. Sing penting wani ini kata owner ini. Ramaikan kontes Boyolali. Jos. Bobot terakhir piro ini Mas? 1.3 atau 1.4 ini Mas? 1.3 up. 1.3 up. Istimewa. 1.3 up. Yang terakhir. 1.3 up. Ramaikan kontes kali di Februari insyaallah 2025. Rupanya dari samping kiri ke kanan itu 1 meter. Mbak Tira rasanya mbak nyempat aku ngomong topi petanggung lah. Dewi salam perkenalan. Kowani kan Bang. Ya, lalu. Ya. Oke. Oke, kita masukkan masuk ya. Si Bromo. Terakhir 1.3. Semoga jadi kejutan di kontes Boyolali. Boyolali nanti, betul sekali. Tentunya pesaing Joker ya Mas? Joker? Bruno juga? Bruno juga. Dan sapi-sapi yang lain? Iya, baik. Ekstrim. Kalem, Bro. Alhamdulillah Bro sudah. Mantap kandang madu oleh seorang pusatnya sapi jumbo di Jawa Tengah. Terima kasih buat owner kandang madu, komandan Pak Budini yang sudah mengizinkan kami untuk datang ke sini. Silakan teman-teman yang mau ikuti perkembangan Bromo silakan di follow sosmednya kandang madu. Biasanya di TikTok aktif kandang madu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.